Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hidup. Allah Maha Al-Qayyum, Maha Terjaga. Hidupnya Allah adalah hidup yang azali, hidup yang tetap, tidak ada akhirnya, hidup yang abadi, tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Makhluk ada akhirnya, tapi Allah Subhanahu wa taala la awwala lahu wa la akhir. Allah tidak punya awal dan tidak punya akhir. Itulah hakikat hidup Allah Subhanahu wa taala. Semua wujud yang hidup itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti mati. Allah Subhanahu wa taala memastikan ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan kepada makhluknya bahwa tidak berhak makhluk merasa hidup selama-lamanya. Makhluk dijatahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda punya jatah hidup, jangan disia-siakan. Gunakanlah jatah hidup ini untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup yang berarti adalah orang yang hidup untuk Allah, orang yang hidup karena Allah, orang yang menjadikan Allah sebagai tujuan hidupnya. Begitulah dia mengikrarkan dirinya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu ya Allah aku menyembah dan kepadamu ya Allah aku minta pertolongan. Dan Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwa hakikat hidup manusia adalah untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah tidak pernah menciptakan manusia kecuali hanya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita mengerti bahwa hidup bermakna ketika hidup ini untuk Allah. Dan hidup menjadi berguna ketika kita bersungguh-sungguh menjalankan apa yang kita bisa lakukan untuk kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Hayy, Allah Al-Qayyum, Allah Maha Hidup, Allah Maha Terjaga. Karenanya Nabi mengajarkan kalau kita dalam kesulitan apapun, kita berhadapan dengan persoalan apapun, panggillah nama Allah yang Maha Hidup, panggillah nama Allah yang Maha Terjaga, dan panggillah dengan namanya Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Wahai Zat yang Maha Hidup, wahai Zat yang Maha Terjaga, dengan rahmatmu ya Allah kami memohon pertolongan kepadamu.